Habis ini pelajarannya Pak Alex ya? Duh, gak sabar gue pengen ketemu Pak Alex. Ih, taubat kau Nis. Orang Pak Alex sudah mau nikah juga. Ya kan baru mau nikah, belum nikah. Jadi ya gak apa-apa lah. Sekarap mulah Nis. Anu, udah Bel. Lo gak buru-buru ke kelas? Eh, udah Bel ya? Aduh, gue ketiduran. Oh iya, kok gue baru lihat lo ya? Lo kelas berapa? Aurel, kelas 10F. Hana kelas 10A. Yaudah, ayo. Ayo. BTW, gue sering tau ngeliat lo. Tapi lo malah gak lihat gue. Ya mana gue tahu, murid di sini kan banyak. Bahkan di kantin aja gue nggak pernah ngeliat lo jajan. Tapi gue emang jarang ke kantin sih. Gue lebih sering di ruang renang. Tuh kan, orang lo aja ngumpet juga. Dah, sampai jumpa nanti ya. Oke. Hana, ayo cepat masuk. Eh, baik pak. Sampai sini kita makan ramen dulu yuk. Ayo. Nanti malam futsal ayo. Gas, udah lama nih gua gak futsal. Tiba-tiba badan gue merinding ya. Aduh, ini siapa lagi? Kenapa jalannya pelan banget ya? Semoga aja beneran orang. Duar! Hei, ngagetin aja sih lo. Kaget cuy. Sorry. Pantes ya dari tadi gue ngerasa diikutin. Ternyata lo orangnya. Udahlah, males gue. Jangan marah dong, masa gitu doang marah. Gue traktir deh, mau gak? Ya kali nolak, gas. Abang, beli kembang gulanya ya, 2. Oke, tunggu ya. Ternyata lo anaknya asik juga ya. Kenapa kita gak ketemu dari awal aja ya? Percuma kenal dari awal, kalau ujung-ujungnya tetap asing mah. Asik, curhat dong mah. Iya dong. Heh, kok ada gue lo? Sekali ngomong gitu kayak botakin ya rambut lo. Apakah mama dari kita sedang gamun? Heh, fix, gue botakin ya rambut lo. Kabur. Woi, Hana Dulset, tungguin gue. Gak mau, nanti rambut gue botak lagi sama lo. Woi, tungguin. Lo kenapa kenceng amat sih? Semangka baby semangka, semangka baby semangka, na 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 a o e, na 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 a o e. Biarin aja, biarin. Ih, kok lu gitu sih sama calon idol K-pop? Ini lu beneran sampai sini aja, gak boleh diantar sampai rumah. Gak usah, orang rumah gue di sini kok. Hah? Maksudnya rumah gue di sekitar sini. Gimana kalau lu aja gak diantar sampai rumah, mau gak? Gak usah, rumah gue jauh, nanti lu jadi bolak-balik. Serius banget?
Orang gue cuma bohongan kok nawarinnya. Ngomong gitu lagi rambut lo ya yang gue botakin. Emosi banget mbaknya. Lagi merah mbak. Bodoh amat, gue mau pulang. Ngambek. Ya udah, hati-hati ya. Ye. Si Hana Dulce juga udah datang. Samperin ah. Wih, rajin banget murid yang satu ini. Gue ada piket. Kalau nggak piket, males banget jalan jam segini. Lo piket juga? Enggak. Gue emang anak rajin dan disiplin aja sih, jadi selalu datang jam segini. Bahkan kadang gue nggak pulang ke rumah, saking takutnya datang telat. Ya, ngomong sana sama tembok. Udah kok, setiap hari malah. Kasian, mana masih muda. Hana Dulce, tungguin. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkah dan rahmatnya kita bisa melaksanakan upacara pada pagi hari ini. Gue tuh suka banget tahu sama kefsek kita, dilihatnya tuh kayak berwibawa banget gitu. Mana katanya kefsek kita tuh dermawan banget lagi, suka bantu siapapun yang membutuhkan. Halah, cover doang itu, aslinya iblis berkedok manusia. Hah? Maksudnya? Gak apa-apa kok. Ya, intinya jangan menaruh ekspektasi terlalu tinggi sama seseorang. Nanti pas sifat aslinya keluar, terus gak sesuai sama ekspektasi lo, kecewa lagi. Iya sih, emang kadang manusia itu kecewa sama ekspektasinya sendiri. Tapi lo masih bisa ambil sisi baiknya kok dari beliau. Oh ya, terus tadi lo kenapa? Kok bahas cover sih? Ya, gue gak suka aja sih sama beliau. Gak suka kenapa? Emang lo pernah diapain sama beliau? Gak kenapa-napa kok. Udahlah, lupain aja. Si Aurel kemana ya? Tumben banget tadi pagi gak kelihatan. Ternyata sepi juga ya, gak ada tuh anak. Ternyata di sini. Rel, kantin yuk. Hello, Rel. Kantin yuk. Lo kenapa dah diem baik? Rel, lo mau kemana? Aurel kenapa ya? Tuh anak hilang kemana lagi? Perasaan gue gak lama-lama banget deh nyusul dia. Ya ampun, Rael. Lo kemana sih? Bikin gue khawatir aja deh. Pak. Kamu lagi sedang cari siapa? Pak. Lagi cari teman saya. Ya udah kalau gitu saya permisi ya, Pak. Thank you.
Gak ada juga. Aurel, lo kemana sih? Kayak khawatir tau, Aurel. Maaf, cari siapa ya? Aurel, lo lihat dia nggak? Hah? Aurel teh saha? Di kelas ini nggak ada yang namanya Aurel. Aurel? Masa lo nggak kenal sih? Orang dia bilang di kelas 10, F kok? Nggak ada. Ya udah, tunggu sebentar. Nih, lihat. Nggak ada kan? Pak, jangan lupa jemput Hana ya. Iya, sayang. Tadi ada perempuan lewat, kayaknya dia seumuran kamu. Tapi kok tiba-tiba hilang ya? Sudahlah, mungkin cuma halusinasi papa aja. Aurel? Guys, ada yang tahu kasus ini nggak? Kasus hilangnya siswi dari SMA Sakura berinisial A. Kasus ini sudah 10 tahun yang lalu, tapi sampai sekarang pelakunya masih belum juga terungkap. Dan katanya, hari di mana hilangnya siswi ini berbarengan dengan adanya kasus korupsi di sekolahnya. Wow, cukup menarik ya kasus ini. Tapi sayangnya, kasus ini tenggelam begitu saja. Dan ini foto siswi berinisial A. Aku dapat foto ini dari screenshot, dan aku juga nggak tahu foto ini diambil tahun berapa. Mungkin sekitar tahun 2013 atau 2014-an ya. Jadi kualitas fotonya cukup buruk. Tapi yang jelas, siswi ini memiliki rambut panjang berwarna ungu. Tolong bantu up kasusnya ya guys, jangan sampai kasus ini tenggelam lagi. Korban butuh keadilan. Terima kasih. Pa, tadi yang pas papa bilang ada perempuan seumuran aku, ciri-cirinya gimana, Pa? Ciri-cirinya rambutnya warna ungu, panjang, pakai seragam sama kayak kamu. Tapi anehnya, kenapa tiba-tiba hilang ya? Emangnya ada apa, Kak? Nggak ada apa-apa kok, Bun. Nanya aja. Han! Han, gue minta maaf ya. Udah buat lo khawatir. Makasih atas waktunya. Gue boleh minta tolong sama lo nggak? Tolong bantu keluarin jasad gue dari sini, Han. Gue mau pergi dengan tenang. Aurel, lo ngomong apa sih? Terus kenapa coba keadaan lo kayak gini? Rel. Aurel. Ternyata cuma mimpi. Tapi kenapa rasa nyata banget ya? Ada apa sama dinding itu? Gue baru tahu weh, ada kasus ini di sekolah kita. Sama, gue juga. Kasusnya udah 10 tahun yang lalu. Tapi ada juga yang bilang, pada saat itu ada petinggi dari sekolah kita yang melakukan korupsi. Tapi sayangnya, kasus ini lenyap begitu aja. Kalian curiga juga gak sih? Keterangannya, korban ini hilang selama 10 tahun kan? Dan berbarengan dengan adanya kasus korupsi di sekolah ini. Bisa jadi, si korban ini tahu siapa melakukan korupsi di sekolah ini. Makanya agar kasus itu gak keungkap, korban dibunuh. Tapi kasus ini udah trending juga kok di X. Pasti sebentar lagi bakal mengungkap siapa pelakunya. Rel. Semua ini nggak benar kan?
Bagaimana ini? Polisi datang ke sekolah. Keberadaanku pasti akan terancam kalau situasinya seperti ini. Oh ya, Pak Kepsi kemana ya? Kok ada situasi seperti ini dia nggak nimbrung sih? Iya juga ya. Perasaan, tadi beliau datang deh ke sekolah. Tumben banget gak sih? Serahkan diri Anda sekarang juga. Di mana posisi Bapak saat hari hilangnya siswi bernama Aurel? Saya tidak di sekolah. Saya sedang sakit waktu itu. Tapi dari unggahan akun official SMA Sakura, Bapak terlihat sedang melakukan sambutan pada satu upacara berlangsung pada tanggal 20 Mei 2014. Yang dimana, sejak hari itu Aurel dinyatakan menghilang. Dan ada bukti lain juga, bahwa Bapak melakukan penggelapan uang di SMA Sakura. Tidak! Tuduhan itu semuanya tidak benar. Saya berani bersumpah. Bapak, tolong jujur saja. Kami sudah memegang bukti yang jelas. Jika Bapak berbohong lagi, hukuman untuk Bapak akan kami tambahkan. Ya, saya melakukan penggelapan uang. Dan saya juga yang sudah membunuh Aurel. Waktu itu... 1, 2, 3, 4, 5. Aduh, ngumpet di mana ya? 7, 8. Pasti Lisa nggak akan nemuin gue. Ya bagus dong kalau gitu. Kalau seperti ini hasilnya, kenapa tidak dari dulu saja aku menjadi kepala sekolah? Yang penting sekarang udah merasakan kan? Gimana enaknya punya banyak uang? Bisa membeli apapun yang saya mau tanpa mengeluarkan uang sepeser pun. Caranya cukup mudah. Hanya menjadi kepala sekolah saja. Lalu pakai uang sekolah diam-diam. Berikan HP itu kepada saya. Tidak. Saya bilang, berikan HP itu kepada saya. Tidak. Saya akan menyebarkan bukti rekaman ini. Jangan main-main kamu. Cepat berikan HP itu kepada saya. Saya tidak sedang main-main, Pak. Saya tidak akan membiarkan ada kasus korupsi di sekolah ini. Cepat berikan HP itu kepada saya. Mumpung saya masih baik sama kamu. Tidak. Saya tidak akan membiarkan kamu membocorkan rahasia saya. Karena kamu tidak mendengarkan perintah saya, maka rasakan akibatnya. Hmm.